Anda kembali menyaksikan Kompas Sport Pagi. Rencana Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali untuk mendatangkan Timnas Argentina U20 beruji coba dengan Timnas Indonesia U20 batal terwujud. Batalnya rencana ini disampaikan Menpora Zainuddin Amali, di mana di sela acara FGD penyempurnaan Inpres pembangunan sepak bola di Bali Jumat malam. Menpora menyebut batalnya rencana tersebut karena Timnas Argentina U20 memiliki agenda dan banyak pemainnya bermain di Eropa. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyebutkan Timnas U20 akan menggelar uji coba di tanggal 17, 19, dan 22 Februari. Nantinya uji coba ini dilakukan agar persiapan Garuda Muda menyongsong Piala Asia di Uzbekistan semakin matang.